Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Nizamuddin bin Samsudin, mengajar di SMK Lembah Subang, Selangor. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat dan sentiasa berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Pada hari ini, kita akan berkongsi sebuah tajuk dalam bab 2 bagi tingkatan 3 mengenai pembangunan produk. Baiklah murid-murid, cuba anda lihat gambar yang dipaparkan di sebelah kiri saya. Untuk pengetahuan semua, reka bentuk produk ini digunakan secara meluas terutamanya pada produk sanitasi tangan yang terdapat di pasaran. Produk ini juga direka untuk berfungsi secara manual dengan melibatkan tenaga dan sentuhan fizikal manusia. Apa yang akan terjadi sekiranya teknologi dimasukkan ke dalam reka bentuk produk tersebut? Sebelum memulakan sesi pelajaran, marilah kita saksikan tayangan video ini. Thank you.
berdasarkan video yang telah kita tonton, nyatakan teknologi yang telah terlibat dalam proses membangunkan produk ini. Bagus. Produk ini mengandungi tiga teknologi yang telah kita pelajari, iaitu reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik dan reka bentuk mekanikal. Dengan pemilihan asas teknologi tersebut, maka reka bentuk produk ini menjadi lebih praktikal dan mudah untuk digunakan. Seperti yang telah kita ketahui, terdapat 10 langkah dalam penghasilan produk. Pertama, kita nyatakan permasalahan pada produk sedia ada. Setelah pemilihan produk dilakukan, kenal pasti kelemahan dan keperluan yang dikendaki oleh pelanggan. Selepas itu, fokus hendaklah diberikan kepada pemilihan asas teknologi yang sesuai bagi mengatasi dan memenuhi kehendak pelanggan. Baiklah, sebagai seorang pereka, bagaimanakah kita dapat mengenal pasti asas teknologi yang sesuai? Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, mari kita semak objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Standard pembelajaran adalah seperti berikut. Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dalam penghasilan produk. Kita mulakan perkongsian hari ini dengan melihat secara sepintas lalu topik aplikasi teknologi yang telah kita pelajari daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Berdasarkan pemerhatian sepintas lalu yang dilakukan sebentar tadi, apakah teknologi yang telah anda pelajari? Baiklah murid-murid, di dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi sekolah menengah, terdapat 9 asas teknologi yang boleh diaplikasikan dalam proses penghasilan produk. Bermula dari tingkatan 1, murid telah diperkenalkan dengan 2 aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk sistem fertigasi, reka bentuk fashion. Apabila memasuki tingkatan 2, murid mula mempelajari 6 aplikasi teknologi yang terdiri daripada teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik dan yang terakhir ialah reka bentuk makanan. Manakala di peringkat tingkatan 3, murid hanya mempelajari 1 topik aplikasi teknologi sahaja, iaitu reka bentuk mekatronik. Baiklah murid-murid, sebelum kita membicarakan justifikasi bagi asas teknologi yang bakal dipilih, kita akan mengulang kaji secara berfokus berkaitan produk yang boleh anda hasilkan bagi setiap topik aplikasi teknologi. Dalam topik reka bentuk teknologi fertigasi, tingkatan 1, murid boleh menghasilkan produk yang mengaplikasikan reka bentuk baharu bagi fertigasi yang terdiri daripada sistem fertigasi jejari atau sistem fertigasi gegelung. Dalam topik pembangunan produk, murid harus menghasilkan reka bentuk yang menggunakan bahan sebenar semasa proses penghasilan model berfungsi atau separa berfungsi. Contoh bagi reka bentuk produk fertigasi adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Berfokuskan pada topik reka bentuk fashion pula, murid menghasilkan produk yang melibatkan pakaian dan aksesori untuk manusia. Bagi reka bentuk fashion yang melibatkan penggunaan fabrik, murid perlu menyediakan pola sebelum melaksanakan proses mengukur, memotong dan mencantum. Bagi reka bentuk produk yang tidak melibatkan fabrik, murid perlu menghasilkan lukisan hamparan
sebelum meneruskan proses yang seterusnya. Contoh bagi reka bentuk produk fashion adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Bagi topik reka bentuk pembuatan, murid boleh menghasilkan produk yang menggunakan kaedah konvensional ataupun moden melalui beberapa proses utama, iaitu model awal, acuan dan produk akhir. Penggunaan bahan seperti kayu hanyalah dianggap sebagai sokongan dan bukanlah sebagai teknologi pembuatan. Contoh reka bentuk produk pembuatan adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Dalam topik reka bentuk mekanikal, murid boleh menghasilkan produk yang melibatkan sebarang komponen dalam skop mekanikal. Namun, perlu diingati, reka bentuk yang dihasilkan mestilah dalam model berfungsi atau separa berfungsi. Contoh bagi reka bentuk mekanikal adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Bagi topik reka bentuk elektrik, murid boleh menghasilkan produk elektrik yang mengambil kira sumber, medium, kawalan dan beban. Reka bentuk produk yang dihasilkan mestilah melibatkan jenis litar yang telah dipelajari. Sama ada litar siri atau litar selari. Contoh bagi reka bentuk produk elektrik adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Bagi topik reka bentuk elektronik, produk yang dihasilkan oleh murid mestilah melibatkan mikro pengawal sebagai salah satu daripada komponen produk tersebut. Penggunaan komponen elektronik seperti diod pemancar cahaya, kapasitor, transistor, buzzer, penderia dan sebagainya dianggap sebagai sebahagian input dan output dalam melengkapkan litar dalam suatu sistem yang dihasilkan. Contoh bagi reka bentuk produk elektronik adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Bagi topik reka bentuk aquaponik pula, penghasilan produk oleh murid mestilah menggunakan sistem RAF, EBB envelope atau NFT. Penghasilan produk ini juga hendaklah melibatkan penggunaan bahan yang sebenar. Produk yang dihasilkan haruslah dalam bentuk model berfungsi atau separa berfungsi. Contoh bagi reka bentuk produk aquaponik adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Dalam topik reka bentuk makanan, produk yang dihasilkan mestilah melibatkan reka bentuk makanan berserta bungkusannya. Murid perlu menghasilkan lukisan hamparan sebelum menghasilkan bungkusan yang bersesuaian dengan reka bentuk produk. Contoh bagi reka bentuk produk makanan adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Manakala, dalam topik reka bentuk mekatronik, produk yang dihasilkan mestilah melibatkan empat aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk mekanikal serta kawalan dan pengaturcaraan. Penghasilan produk bagi topik ini hendaklah menggabungkan semua aplikasi tersebut. Contoh bagi reka bentuk produk mekatronik adalah seperti gambar yang dipaparkan di skrin. Baiklah murid-murid, sebelum memilih teknologi bagi reka bentuk produk baharu yang akan dihasilkan, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira. Pertama, apakah teknologi yang anda pilih? Di dalam topik pembangunan produk, anda wajib memilih sekurang-kurangnya dua aplikasi teknologi untuk diaplikasikan dalam produk. Kedua, apakah tujuan anda menggunakan teknologi tersebut? Ketiga, nyatakan fungsi teknologi yang anda pilih. Fungsi teknologi tersebut boleh dinyatakan dengan jelas pada bahagian komponen produk tersebut. Akhir sekali, kekuatan dan kelemahan teknologi, kedua-dua perkara ini perlu diambil kira dalam memilih teknologi yang sesuai. Baiklah,
Di sini dipaparkan gambar sebuah produk yang ada di pasaran. Tentu ramai yang telah mengetahui, ini adalah lampu meja. Berdasarkan paparan, perhati dan fikirkan apakah teknologi yang sesuai digunakan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul pada reka bentuk produk tersebut. Sekiranya pelanggan kita mengalami masalah dengan saiz dan kesukaran dalam menyimpan lampu meja, apakah langkah terbaik yang boleh dilakukan untuk mengatasinya? Dengan melakukan langkah-langkah yang terdapat dalam penyelesaian masalah inventif, maka kita akan dapat mengenal pasti teknologi sesuai serta boleh diaplikasikan bagi mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah jadual yang boleh digunakan sebagai dokumentasi bagi pilihan teknologi produk. Apakah teknologi yang sesuai bagi mengatasi masalah lampu meja tersebut? Dua gabungan teknologi yang telah dipilih dalam video ini ialah teknologi elektrik dan teknologi mekanikal. Mengapakah teknologi tersebut dipilih? Baiklah, murid-murid perlu memberi justifikasi bagi pemilihan kedua-dua teknologi tersebut dengan menyatakan tujuan dan juga fungsinya. Justifikasi bagi pemilihan asas teknologi mestilah memfokuskan berkaitan penyelesaian masalah pada produk sedia ada. Manakala, bagi fungsi pula, murid perlu menyatakan fungsi bahagian teknologi yang dipilih melalui komponen produk yang akan dihasilkan. Apakah murid-murid telah memperolehi jawapannya? Baiklah. Kini, mari kita lihat contoh jawapan yang diberi. Adakah sama dengan jawapan yang murid fikirkan? Jawapan tersebut ada kaitannya dengan penyataan masalah yang telah dikenalpasti terdahulu. Apakah kelebihan teknologi yang telah kita pilih? Cuba murid-murid fikir-fikirkannya. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan gabungan teknologi yang telah dipilih? Persoalan penting inilah yang akan membantu murid-murid dalam menghasilkan produk baru yang diinginkan. Berikut adalah contoh-contoh jawapan kepada persoalan tadi. Analisis komponen yang dibuat akan dapat membantu murid dalam mengenal pasti kekuatan teknologi yang dipilih. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari kita uji minda kita dengan 3 soalan berkaitan tajuk hari ini. Sila jawab soalan berikut. 1. Elemen yang perlu ada pada produk mekatronik adalah seperti berikut, kecuali A. elektrik, B. elektronik, C. kawalan dan pengatur caraan, D. pembuatan. Mari kita semak jawapan. Elemen yang perlu ada pada produk mekatronik adalah seperti berikut, kecuali. Jawapan yang betul adalah D, iaitu pembuatan. Soalan seterusnya, yang manakah antara berikut merupakan reka bentuk sistem akuafonik yang boleh dihasilkan oleh murid dalam topik pembangunan produk? Jawapan A, jejari. Pilihan jawapan untuk B, gegelung. C, konvensional. Dan D, rough. Mari kita semak jawapan. Yang manakah antara berikut merupakan reka bentuk sistem akuafonik yang boleh dihasilkan oleh murid dalam topik pembangunan produk?
Jawapan yang betul ialah D, sistem RAF. Soalan ketiga, berikut merupakan justifikasi bagi pemilihan asas teknologi kecuali A, aplikasi teknologi yang dipilih, B, tujuan penggunaan teknologi, C, fungsi teknologi, D, kemudahan teknologi. Mari kita semak jawapan. Berikut merupakan justifikasi bagi pemilihan asas teknologi kecuali jawapan yang betul adalah D, kemudahan teknologi. Cikgu yakin murid-murid telah mencapai standard pembelajaran yang telah dinyatakan di awal sesi perkongsian, iaitu murid dapat mengenal pasti asas teknologi yang bersesuaian untuk pembangunan produk. Melalui langkah pemilihan teknologi yang betul dan sesuai, murid dapat menghasilkan reka bentuk produk baharu yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan serta berdaya saing di pasaran. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Cikgu mohon undur diri dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih. Selamat mengulang kaji.